السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أشهاب الميمنة وأشهاب المشأمة ما أشهاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر معدونه متكئين عليها متقابلين صدق <applause> الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa Amma ba'du Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai seorang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika selesai sholat kita sering menengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita panjatkan yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ridhamu dan surgamu. Sahabat Mu'atifi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ini kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tiket surganya kepada diri kita. Sahabat Muat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya dengan kalimat yang begitu singkat namun mampu menginspirasi umat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia namun juga sampai di akhirat. Apa itu? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati talat. Surga itu merindukan kepada empat golongan manusia. Siapakah mereka orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dalil Qur'an, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa mentadaburi Al-Qur'an, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya dijadikan sebagai hiasan di rumah saja, namun di dalam rumah itu orang-orangnya penghuninya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, gemar untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka itulah orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahif di lisan. Adalah orang-orang yang pandai untuk menjaga lisannya, ucapannya tidak menyakiti orang lain, omongannya tidak membuat orang lain terhina, ucapannya tidak merendahkan orang lain, ucapannya santun, ucapannya menyejukkan hati, menyejukkan orang lain. Bahkan sahabat mu'atifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamatul insan fi lisan bahwa keselamatan seseorang itu tergantung dari kepandaian seseorang itu menjaga lisannya. Bahkan diperkuat oleh hadis Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam, yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan yasmud." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir Maka berucaplah yang baik, berucaplah yang santun, berucaplah yang lemah lembut, berucaplah yang menyejukkan hati. Kalaupun tidak bisa, maka diam lebih utama. Sahabat Mu'atifi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian siapa golongan ketiga orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Mut'imil Ji'an adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan dengan kurikulumnya yang Maha Sempurna, kita lapar, kita menahan haus dari pagi sampai sore. Secara bersama-sama, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bulan Ramadan ini kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita menahan lapar dari jam pagi sampai sore sudah begitu menyiksa. Kita haus, kita menahan haus dari pagi sampai sore sudah begitu menyiksa. Lalu bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saudara-saudara kita ada yang mungkin satu hari full tidak makan dan tidak minum. Maka di bulan Ramadan ini kita berbagi, kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang yang berpuasa. Kemudian golongan keempat orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimi fi syahri ramadan. Adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang sedang kita laksanakan, inilah yang sedang kita kerjakan di bulan bulan Ramadan. Maka berpuasa dari pagi sampai sore dengan ketentuan yang benar. Menjaga, menjaga syahwat kita, menjaga nafsu kita dari hal-hal yang tidak baik. Tidak hanya sekedar puasa itu menahan lapar dan, dan haus saja. Namun lebih dari itu, menjaga lisan dari perbuatan atau perkata yang kotor, menjaga mata ini dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga ini dari mendengarkan hal-hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga semua anggota tubuh kita agar terhindar atau tidak melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Itulah orang-orang empat golongan orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang gemar untuk membaca Al-Qur'an, kemudian kedua adalah orang-orang yang pandai untuk menjaga lisannya. Kemudian ketiga adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Gitu dan terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan di bulan Ramadan. Sahabat Mu'atifi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita mau berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas iman dan menghargai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufir ma min tambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan penghisapan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Maka akan diampuni semua dosa yang pernah dilakukannya. Sahabat Mu'atifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keempat golongan tadi ada di dalam diri kita sehingga diri kita layak untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu pun juga rindu kepada kita ketika kita memiliki atau terdapat empat golongan dalam diri kita. Mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita, kita isi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh amal ibadah sehingga Ramadan yang kita lewati ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berbuka puasa, semoga Allah menerima puasa kami dan puasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.